Mira, gue temani ya. Gue juga ya, Alicia. Kita juga siap menemani Su. Bagus, itu baru cowok namanya. Memang cowok harus menemani cewek, apalagi kalau jalan malam-malam. Yah, padahal kita pengen jalan-jalan berdua aja. Kalau sama mereka pasti kita dilarang-larang terus. Apalagi kalau ada raja, pasti bawel kayak Pak Le. Huh? Ih, Alicia, apaan sih? Awas ya bilang Pak Le lagi. Kalau ada pocong lewat, jangan teriak-teriak ya kamu. Hah? Kamu gak tahu aku takut sama pocong? Oh, itu yang kasih tahu mama cantik. Gara-gara kamu bilang pocong, aku jadi malas pergi. Mending turun di kamar. Alicia, Alicia, mental lo masa cuma seiprit sih? Jangan bikin malu cebok em dong. Sama pocong aja takut. Ternyata kelemahan Alicia itu pocong. Guys, nongkrong yuk. Di sini ada kursi. Boleh-boleh juga. Enaknya kalau sambil ngerokok nih. Gue nggak ngerokok. Kalian aja. Mending gue ngopi aja. Good. Itu baru cowok baik. Tahu kesehatan. Gue kayak kalian bertiga. Kalau lo, Gio? Gue juga nggak ngerokok. Nyantai aja, Mira. Gue tuh tahu kesehatan kok. Yes. Tipe cowok idaman banget. Deh, apaan sih lo Mira? Great banget. Jadi cewek tuh mesti cool kayak gue. Iya, cool banget. Berasa kulkas dua pintu. Cuma gue yang tahan sama kamu, Alicia. Kulkas
dua pintu, kulkas dua pintu. Sudah Mira, lo itu kayak bocil aja. Yuk kita kesana yuk. Mau makan apa? Gue yang traktir. Yes, yes, yes. Gue mau sebelah hot jelotot ekstra 20 cabai dong. Hati-hati mencret, baru tahu rasa. Ih, bilang aja kalian tuh ngiri. Gebetannya udah pada bobo ya? Ayo dia. Cabainya jangan banyak-banyak ya. Iya, enggak. 10 aja deh. Banyak kan, satu aja. Mending kalian berdua jalan-jalan sana. Iya, menggigil gue kalau ada lo Alicia di sini. Anjir, beneran kulkas dua pintu. Beku gue. Alicia, kulkas dua pintu, kulkas dua pintu. Ih, menggigil gue. Gue gak ngomong loh. Udah. Yuk ikut gue kulkas. Gue bakal bikin lo mencair. Iya, Pak Le. Dasar kulkas. Kenapa ya orang-orang di sini pada ngeliatin kita? Oh, mungkin kita keren kali, kayak model. Ya, memang kita model sekarang. Mungkin mereka tahu identitas kita, terus langsung mau minta tanda tangan deh. Masa sih kita sekeren itu? Permisi, kalian modelnya yang mau foto di desa kita? Iya, benar. Oh, ganteng abis. Kenalan ya? Beneran kita dikerubungi cewek-cewek. Anjir, kalau Alice tahu dia pasti marah nih. Ganteng banget. Ih, kakak ganteng banget. Ih, kakak minta fotonya dong. Sialan, lihat mereka. Cowok-cowok itu sok ganteng banget. Bisa buat cewek-cewek di kampung kita histeris. Kayaknya mereka orang kota, kulitnya aja bersih, gak kayak kita, ireng. Pantas cewek-cewek pada ngerubuni mereka. Sialan, itu Ida gebetan gue ada di sana. Gendut banget dia. Benar, itu Ida sama adik gue juga. Ngapain mereka kecicilan sama cowok kota? Gue gak senang kalau ada orang kota sok datang ke kampung kita. Dasar pemuda kampung. Kalau gue sogok mereka buat nakut-nakuti Alicia pasti seru. Bu, mau sebelah cabenya 10 ya. Oke, ditunggu ya, Dek. Bu, cabenya 5 aja ya. Saya takut nanti dia sakit perut. Ya, Jia. Mana enak sebelahnya. Gak pedes. Masa cuma 5 sih cabenya gak enak tahu. Please ya. Sudah, diam aja. Selama di sini, kamu harus perhatiin kesehatan. Jangan makan sembarangan. Ih, ternyata kamu bawel juga ya, kayak raja. Apaan tadi? Gue dengar ada yang bilang gue bawel ya? Hah? Anjir! Kok bisa nongol di sini lagi dua orang ini? Bu, saya pesan sebelah juga ya. Cabenya 30. Hah? 30? Ah, gue pengen. Jio, boleh ya? Boleh ya, please? Gak, Bu. Cabenya satu aja. Nanti dia diare lagi. Cabenya satu, sebelah macam apa itu? Seblak jeletot anti mencret. Ih, gak asik dasar bawel. Mana ada seblak yang gak pedes. Kalau tahu gini mending kita tadi jalan berdua aja. Gak usah ngajak mereka. Gimana ini adek-adek? Ibu mesti taruh cabai berapa? 5, 1 bu. Kalau begitu ibu kasih 3 aja ya. Kasian yang cabenya satu, nanti seblaknya gak enak. Cewek kan suka makan pedas. Ditunggu ya. Kalian dari kota ya? Iya bu,
Besok kita mau foto di desa ini. Oh begitu. Tapi hati-hati ya, di desa ini banyak tempat-tempat angker. Jadi kalian tidak boleh sembarangan. Hah? Apa benar, Bu? Kalau pocong ada nggak ya, Bu? Kalau pocong, ibu pernah lihat. Tuh di ujung jalan sana ada pohon beringin. Kalau tengah malam, pocongnya suka lewat tuh di situ. Ibu bercanda aja deh. Mana ada pocong, Bu? Ih, kalian kalau nggak percaya, udah sana lihat sana. Jam 12 malam. Di pohon itu pernah ada pasangan yang gantung diri loh. Terus ceweknya jadi kunti dan cowoknya jadi pocong. Mereka itu nggak suka kalau lihat ada pasangan lewat di situ. Apalagi kalau sampai pacaran di bawah pohon, bisa dikejar sampai rumah. Ih, takut gue. Guys, yuk kita pulang aja yuk. Ini udah jam 9 malam nih. Alicia, kalau sama preman kamu nggak takut. Kalau sama pocong, kok takut? Karena gue pernah lihat pocong waktu kecil. Ih, cemen lo Alicia. Guys, gimana kalau pulang nanti kita lewat pohon itu? Wah, ide bagus tuh. Gue setuju, kepo gue. Yes! Yuk, kita beritahu yang lain. Bu, sebelahnya dibawa ke sana aja ya. Oke, siap, dek. Nih, Bu, uangnya. Kembaliannya ambil aja. Wah, makasih ya. Adik-adik ini orang kaya ternyata. Untung banget ibu hari ini. Sebelahnya aja cuma 25 ribu. Dikasih uang 100 ribu. Nyantai aja, Bu. Yuk, guys. Jadi ini pohon yang kalian bilang. Ih, biasa aja. Zaman kayak gini mana ada pocong. Benar, gue gak percaya sama yang begituan. Gue tahu, supaya pocongnya datang, kayaknya Alicia dan Raja harus duduk di sana tuh, berduaan di bawah pohon. Anjir, kampret lo Aldi. Kayaknya lo pengen gue hajar ya dari tadi. Nyerocos aja terus. Hajar aja, kayaknya mulutnya mesti disekolahin, biar gak ceplas-ceplas terus. Itu mereka. Yuk buruan, kita takut-takuti mereka. Tahu rasa kalian, pasti ngibrit semua mereka. Hah, eh apa itu putih-putih? Kok kayak pocong ya? Iya benar, ternyata beneran ada pocong. Itu bukan pocong, mana ada pocong. Hah? Beneran itu pocong! Itu pocong! Beneran! Pocong! Pocong! Dia ini mitos! Mitos itu beneran! Ayo kabur! Iya kabur! 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 Ada pocong! Ayo kabur! Ada pocong! Ayo kabur! Woi! Kalian jangan kabur! Dasar penakut! Hei! Mau apa kalian? Raja, gue takut. Yo, yuk kita kabur yuk. Gue hitung sampai 3. 1, 2, 3, kabur! Berani kalian takut-takuti gue? Hah, mau apa kalian pocong? Alicia, ayo. Ih, apaan sih ini pocong? Berhenti kalian. Gue gak takut sama kalian. Oh, gue curiga kalian tuh bukan pocong. Harusnya kalian itu gak napak. Alicia, kamu kenapa ketakutan? Itu ada pocong, gue trauma. Ayo kabur sama gue. Evan, lu bawa apa kalian Alicia? Ih, sialan. Hei, kalian berdua pocong. Gue gak takut. Kayaknya kalian bukan pocong. Rasain nih. Ternyata mereka manusia. Kemana si Evan bawa Alicia? Gue harus cari mereka. Udah, gue mau tungguin Raja. Gak usah ditungguin si culun itu. Langsung aja kita ke resort. Ntar lo diikuti pocong. Mau lo? Tapi Raja masih di belakang. Gue masih nungguin. Ih, gak usah. Eh,
Alicia, lihat tuh, pocongnya datang. Hah? Pocong? Kabur! Ih, Alicia, tungguin gue. Sumpah, baru kali ini gue liat pocong, coy. Tenang, tenang, Mira. Kamu gak usah takut ya. Di sini sudah aman kok, gak ada pocongnya. Aduh, Alicia sama Raja mana lagi? Lama abet mereka. Jangan-jangan suhu kita itu pingsan lagi gara-gara takut sama pocong. Benar juga. Wah, harusnya kita gak kabur duluan. Nama aja juga orang refleks. Lo ninggalin Raja ya? Wah, parah nih anak. Gue refleks, guys. Tiba-tiba pocongnya nyerang Raja. Terus tangan gue ditarik sama Evan. Jadi gue refleks kabur. Heh, kalian juga ninggalin Raja kan? Kalian juga parah. Jangan marahin Alicia dong. Untung gue tolongin dia. Kalau tidak, dia pingsan di sana dia. Bacot lo, soal lawan. Ah, Alicia, Alicia. Untung kamu sudah di sini. Aku pikir kamu dibawa ke hutan sama Evan. Enak saja lo ngomong. Emangnya gue ini cowok apaan? Gue bakal selalu lindungi lo, Alicia. Gue yang bakal lindungi Alicia, bukan lo, kampret. Hah, lo, si culun. Hahaha. Lo gak pantas buat Alicia. Cowok culun kayak lo gak akan bisa memperlakukan cewek seperti ratu. Gak kayak gue. Hah, pantas saja. Lo kan buaya. Semua cewek lo perlakukan seperti ratu. Kalau gue hanya butuh satu cewek, Alicia itu milik gue. Lo gak akan bisa rebut dia dari gue. Hahaha. Milik kata lo. Alicia itu bukan barang. Suatu saat nanti, dia juga pasti akan membuang lo dan berpaling dari lo. Karena lo itu colon. Sialan ya lo. Gue tahu pocong tadi itu cuma bohongan. Dan gue yakin ini semua settingan lo kan? Supaya lo bisa jadi hero di depannya Alicia. Jangan nuduh tanpa bukti deh lo. Jelas-jelas pocong itu beneran. Kalau beneran, kenapa gue pukul mereka langsung kabur? Kenapa kaki mereka masih napak? Emangnya gue tahu. Lo tanya dong sama mereka, apa motif mereka jadi pocong? Lo mau jatuhin harga diri gue di depan Alicia? Udah, berhenti kalian! Awas ya kalian berdua ribut lagi! Hah, pusing gue! Yuk Mira, balik ke kamar! Yuk Alicia! Dasar kampret. Yuk, kita balik ke kamar, guys. No, joker 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 Alicia, bangun boy, udah siang. Diam lo pocong. Mira, yuk bangun Mira. Ada Gio nyariin lo. Dasar pocong, pergi sana dasar pocong. Hah? Kenapa mereka pada ngomong aneh banget sih? Kenapa dengan mereka? Aneh banget, dibangunin malah bilang pocong. Iya bener, gue heran. Mimpinya kok nyambung ya? Sama-sama mimpi pocong. Iya bener. Ih guys, ngeri. Gimana ini? Telepon mama aja deh. Jangan, nanti bisa heboh lagi. Bener, telepon Raja sama Gio aja. Hah, bener. Halo Raja, tolong cepet kesini dong. Alicia sama Mira kesambet pocong. Apa? Kesambet pocong? Iya. Gio, ikut gue. Mira dan Alicia kesambet pocong. Hah? Apa? Yoyo buruan! Tunggu! Gue juga ikut! Lo gak diajak? Emang kenapa gue mesti izin sama lo, culun? Pacar juga bukan? Hah, suka-suka gue! Ih, dasar Evan sialan! Raja, ngapain sih Evan ikutan kesini? Emang kenapa? Gue kan temannya Alicia juga. Jadi gue khawatir. Minggir kalian! Ih, apaan sih lo, Evan?
Dih, ternyata Mira tidurnya ngiler. Tapi tetap imut sih. Mira, Mira, ayo bangun Mira. Ah, pocong, pocong. Gue Gio, bukan pocong. Ayo bangun. Hah? Gio, ngapain masuk ke sini? Gue mau tahu. Mana ngiler lagi gue? Pergi, pergi buruan. Maaf Mira, tadi Alis telepon gue, katanya lo kesambet pocong, jadi gue khawatir. Ah, kesambet? Enggak. Buruan keluar. Malu gue tau enggak sih? Iya, baik. Gue keluar. Ih, awas ya kalian. Gue kan jadi malu sama Gio, tidurnya ngiler. Gomen nasai. Ngapain kalian kesini? Bangunin Alisi ya. Minggir loh, lo yang minggir. Bacot, dasar caper. Emang punya hak apa lo larang-larang gue? Alisia, gue kira lo kesambat pocong, jadi gue khawatir. Sama, gue juga khawatir. Tapi lo masih tetap kelihatan cantik walaupun ngiler. Dasar bacot ya lo, berani ngomelin Alisia di depan gue. Emang kenapa? Mulut juga mulut punya gue? Alisia bukan teman lo. Alisia sudah jadi teman gue. Mau apa lo? Lo yang mau apa? Diam kalian! Pergi kalian dari sini! Kalau enggak gue hajar kalian sampai babak belur. Iya, Alisia jangan marah. Gue tunggu di luar ya. Gue juga. Alis, ngapain lo telepon mereka kesini? Bener, mana Gio lihat muka gue lagi baru bangun tidur. Gio pasti ilfil sama gue. Habis kita kira kalian kesambet pocong. Bener, kalian dibangunin bilangnya pocong-pocong terus. Itu karena gue semalam dikejar pocong. Gue ceritain deh. Gitu ceritanya. Kalau gitu kita harus hati-hati di kampung ini. Bener, kampung ini banyak tempat angkernya. Bisa-bisa kita pulang tapi diikutin sama pocong. Bukan cuma pocong, kunti, jelangkung juga bisa. Mama, gue takut. Yaudah kalau gitu, kalian siap-siap deh. Kita keluar dulu, udah ditunggu sama mama. Yuk guys. Mir, lo jangan kemana-mana ya. Gue mandi duluan. Iya, lo juga temenin gue ya.